السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحلل الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة آل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار جماعة جمعة يعني الله لله جل وعلا setelah كتاب bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah الله جل Jalla konsekuensinya adalah bersaksi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa ala. Dan salah satu dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita laksanakan adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana tentunya cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah cintanya kita kepada Allah Jalla wa Ala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi cintanya kita kepada ayah bunda kita melebihi cintanya kita kepada anak dan keturunan kita bahkan melebihi cintanya kita kepada harta kita di dalam hadis Anas bin Malik dan dikuatkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang dari kalian tersebut sampai dia tersebut menjadikan aku lebih dia cintai ketimbang anak keturunannya. Jamaah kita cinta kepada anak keturunan kita. Tapi Rasulullah SAW lebih kita cintai. Dan melebihi cintanya kita kepada ayah bunda kita. Siapa di antara kita ini yang tidak cinta dengan ayah bundanya. Tapi Rasulullah SAW lebih kita cintai. Bahkan siapapun dia termasuk harta kita, istri kita. Kita cinta kepada istri kita. Tapi maaf, cintanya kepada kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kita kepada istri kita. Termasuk harta kita sekalipun. Kita merasa wajib berkorban ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita. Berkaitan dengan zakat, sedekah, infak. Dikarenakan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah yang kedua, pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabu ilayya min kulli shayin illa min nafsi. Wahai Rasulullah, antum lebih aku cintai dari segalanya. Lebih aku cintai antum ketimbang istriku, anak-anakku dan hartaku. Tapi ya Rasulullah, kecintaan aku kepada engkau ya Rasulullah. setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Ya Umar, hatta aku nak ilaika min Ya Umar yang demikian tidaklah dianggap benar sampai engkau mencintai aku lebih mencintai dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah. Sekarang ini demi Allah aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Subhanallah bukti cinta yang sangat luar biasa yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu dan pembuktiannya kita salah satunya adalah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah wa dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Allah wa berfirman, "Qul inkuntum kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah" wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur Muhammad katakan kepada mereka mereka yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa sesungguhnya kecintaan mereka tidaklah dianggap benar sampai sanggup mereka itu untuk taat kepada engkau apapun yang engkau perintahkan dia laksanakan apapun larangan yang engkau larangkan untuk mereka mereka tinggalkan ketika seseorang dari kita jamaah Jumat ah, yang dimuliakan oleh Allah sanggup untuk taat kepada Rasulullah, sanggup untuk melaksanakan ya perintah-perintah Rasulullah, sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW, kita mendapatkan dua hal. Pertama, yuhbibkum Allah. Allah pastinya akan mencintai kita. Wa lakum Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, di antara perintah Rasulullah SAlam di antaranya memanjangkan jenggot. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Aful hey, liha wa jazus Hei laki-laki. Panjangkan jenggot kalian. Tipiskan kumis kalian. Ya salam. Sekedar memanjangkan jenggot. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Untuk melaksanakan perintahnya. Allahu Jalla mencintai kita. Allahu Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW mengatakan. Salatlah itu muni usalli. Solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. tata caranya dari takbiratul ihram sampai salam mencontoh Nabi Muhammad SAW maka pada saat itu kita sudah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW sekaligus dua hal yang kita dapatkan dua keutamaan yang kita dapatkan cintanya Allah Jalla wa ala. dan dipastikan setiap kali kita salat. sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalla Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah man aba." Setiap umatku, siapapun dia, laki, perempuan, tua, muda, pasti masuk surga. Kecuali yang menolak untuk masuk surga. Para sahabat ridwan Allah ajmain keheranan. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba?" Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man al-jannah asani Yang sanggup taat kepadaku, perintahku kata Rasulullah, dia laksanakan, laranganku dia tinggalkan, pasti dia masuk surga. Tapi sebaliknya, perintahku kata Rasulullah, tidak pernah dia laksanakan, laranganku malah dilanggar, berarti sama saja menolak untuk masuk surga. Subhanallah, ada seorang perempuan di zaman sahabat Ridwan Lo Ajmain. Namanya Umul Fida. Umul Fida saleha, perempuan yang saleha, perempuan yang khanita, sangat bertakwa. Subhanallah, dia tersebut hafal Al-Quran, hari-harinya baca Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dia selesaikan. Tapi ini perempuan ada kelemahannya. Dia kena tidak paham akan suatu dosa, nggak ngerti. Dia suka mengerok alis dan memotong bulu matanya. Ketemu dengan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Masudin radhiyallahu an. Ditegur oleh Abdullah ibnu Masud. Ya Umul Fida, maafkanlah aku. Apa yang anti lakukan ini dengan mengerok alis dan memotong bulu mata Mal'una dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Umul Fida mendengar omongan dari Abdullah bin Mas'ud tidak terima. Ya Abu Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud. Anak kari'a, anak hafidah. Aku ini hafal Al-Quran. Aku ini hari-hari baca Al-Quran. Wallahi demi Allah. Tidak pernah aku mendapatkan barang satu ayat pun yang melarang aku untuk mengerok alis dan memotong ya bulu mata ini. Ayat yang mana, surah yang mana? Tolong infokan kepadaku. Kata Abdullah bin Masud, Wallahi demi Allah ada dalam Al-Quran. Termaktub dalam surah Al-Hashar. Ayat yang ketujuh. Wa ma'atakum rasul fakhudhu, Wa manahwakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk mengelok alis dan memotong bulu mata, Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dilaknat dan dikutuk oleh beliau. Seketika Umul Fida mengatakan, Tuktu ilallah. Aku bertobat kepada Allah SWT. Dikarenakan ketidakpahamanku. Suka mengrok alis dan memotong bulu mata. Ya maaf. Ah, gimana dengan kita? Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan taat kepada beliau. Perintahnya kita laksanakan. Dan larangannya siap. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الْمُسْلِمَاتِ إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jumaah Jum ah yang mulia oleh Allah subhanahu wa ala. yang kedua bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beramalnya kita beribadahnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengucapkan setiap hari, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad an abdu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawa Sayin Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Menyembahnya kita kepada Allah Jalla wa Ala. beramalnya kita untuk Allah Jalla wa'ala. Tapi bagaimana beribadahnya? Bagaimana beramalnya? Allah memerintahkan kita. Beramalnya kita, beribadahnya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita setiap hari mengucapkan. Wa ashadu anna Muhammad dan abdu rasul. Kesaksian kita kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah. Ibadah. Bima syara. Beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah, insya Allah, biiznillah, kita ini ikhlas beribadahnya. Sebagai wujud kita untuk melaksanakan syarat dari terimanya amal ibadah kita. Tapi apakah yang kedua ini sudah kita lakukan? Pernahkah kita memperhatikan tentang sholat kita? Dari takbiratul ihram sampai salam? Apakah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah memperhatikan Tentang ibadah siam yang kita kerjakan Ibadah umrah, bahkan haji yang pernah kita kerjakan Apakah sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap kali ceramah, setiap kali khutbah Mengingatkan, hati-hati Kalian jangan sampai ikut kepada selain aku. Khairul Huda, Huda Muhammad Wasallam. Sebagus-bagusnya petunjuk, sebagus-bagusnya pembimbing adalah Rasulullah SAW dalam beramal dan beribadah. Subhanallah ketika khutbatul wada atau khutbatul arafah di hajatul wada Nabi SAW. Ketika Rasulullah haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir. 81 setelah khutbah arafah, Rasulullah mangkat dan meninggal dunia menunjukkan bahwasannya syariat yang diamanahkan kepada beliau telah disampaikan oleh Nabi SAW seluruhnya kepada umat ini. Rasulullah SAW ketika khatbah Arafah tersebut mengatakan kepada umatnya, Wahai umatku, apakah ini sudah aku ajarkan kepada kalian? Sudah ya Rasulullah. Apakah aku sudah menjelaskan tentang hak-hak suami yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami? Bala ya, Rasulullah. Sudah, sudah, semua engkau sampaikan. Kemudian Rasulullah menunjuk ke atas langit, "Allahumma syahad, Allahumma syahad Ya Allah, saksikan, saksikan hari ini. Apapun amanah yang telah engkau berikan kepadaku, semuanya sudah aku jalankan, semuanya sudah aku sampaikan. Tidak ada satu pun yang aku tutup-tutupi." Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Laqad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ah. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kami agama ini seluruhnya. Dari masalah yang paling tinggi, tauhid kepada Allahu jalalah, sampai masalah cebok, masalah istinja' diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi berkaitan dengan adab etika ketika buang air kecil, buang air besar. Bagaimana seharusnya kita beristinja Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sempurna Islam ini Tidak perlu untuk ditambah Tidak perlu untuk dikurangi Wallahi jamaah Kalau kita memang betul-betul cinta kepada Wasallam, Lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya kita masih suka menambah-nambah Dengan amalan-amalan modifikasi Atau cuma sekadar berinovasi Berarti kita ini belum puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa sholat subuh 10 rakaat? Masa sholat zuhur 17 rakaat? Eh, kita berinovasi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Berarti antum tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masih suka menambah-nambah tentang amalan. Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita ini kurang ajar kepada Nabi Sallam kanil adab anda etika kurang ajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal'iyadzubillah Wal jamaah kalau kita betul-betul berakhlak kepada Nabi Sallam seharusnya kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mencontoh manusia yang lain itu menunjukkan kita punya akhlak tapi kalau misalnya kita masih suka nambah-nambah, ini kan modifikasi Ustaz. Ini kan cuma berinovasi. La haula wa illa billah. Berani betul terhadap syariatnya Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan kalil adab an etika. Dan sama saja kata Imam Malik rahimahullah menduduh Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalahnya Allah Subhanallah terakhir zaman seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ada seseorang yang datang ke masjidnya beliau. Waktu itu salat subuh. Kemudian mengerjakan qabliyah subuh 8 rakaat. Padahal kita tahu semua qabliyah subuh 2 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, rakaat al-fajri Khairul minad dunya fiha." Dua rakaat kau subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Subhanallah ditunggu oleh Sa'id bin Musayyib sampai dia selesai. Ketika sudah selesai, Subhanallah Sa'id bin Musayyib dengan penuh ramahnya, dengan penuh akhlaknya mendatangi orang tersebut. Ya akhi, afwa, antum dari mana? Dari daerah ini. Gimana kabar? Sehat. Maaf ya akhi, mata anda tidak kianat. Tadi anda lihat antum mengerjakan sholat delapan rakaat. Antum mengerjakan apa tadi? Kobliya subuh ya imam. Eh, bukankah kobliya subuh cuma dua rakaat? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dua rakaat kobliya subuh lebih bagus daripada dunia dan si Orang ini dinasihati oleh Sa'id bin Musayyib, seorang imam tabi'in, Malah nyolot, malah marah, teriak-teriak di masjid. Hei imam, emang kalau anak solat, Allah hujan lu'ala akan menyiksa anak? Emang kalau anak solat, Allah akan melempar anak ke dalam siksa api neraka? Subhanallah, imam Said bin Musaib sabar betul kata imam. Ya akhi, antum tidak bakalan disiksa. tidak bakalan diazab di dalam siksa api neraka, dilempar dalam siksa api neraka, dikenakan antum salat Tapi Allah Jalla wa ala akan melempar antum ke dalam siksa api neraka, akan membakar antum dalam siksa api neraka, dikarenakan menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Kobliyah subuh cuma dua rakaat, bukan delapan rakaat. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab taatnya kita kepada Rasulullah. Dan sebab kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, jaminan surga. Ikhwan, puaslah dengan ajaran Rasulullah SAW. Ikhwan, buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan taat kepada beliau dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita masih mencari yang lain, berarti kita tidak puas dengan ajaran Nabi. Dan berarti kita tersebut tidak cinta kepada Nabi SAW. Berarti kita kurang ajar kepada Nabi SAW. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Wa la taj'al fi qulubina ghillala lil ladhina amanu rabbana innaka اللهم rahiim Allahumma arinal haqqo haqqan wazkunat tibaa'ah wa arinal baathila baathilan wazkunaj jitinaabah ya allah ya tuhan kami tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak yang benar itu benar dan berikanlah petunjukmu dan bimbinganmu ya allah kepada kami agar kami mudah untuk menjalankan kebenaran dan hak tersebut ya allah ya rahman ya rahim Tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil. Yang salah itu salah. Dan berikanlah petunjukmu dan bimbinganmu ya Allah kepada kami. Agar kami mudah untuk meninggalkan kesalahan dan kebatilan tersebut. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika. fuj'ati ni'matika. afiyatika. jami'i sakhatika. Ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah. dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab murkamu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada tubuh kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari segala jenis dan macam murka dan amarah-Mu kepada kami. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma a'taytana wa atti hayatana fi ta'atik wa ahsin akhlaqana wa a'malana waghfir lana wa ala ya Allah. Perbanyaklah harta-harta kami ya Allah. Dan perbanyaklah anak keturunan kami ya Allah. Dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah perbaiki selalu akhlak kami Ya Allah Akhlak kami kepada engkau Akhlak kami kepada Nabi Muhammad SAW Ya Allah Perbaiki selalu Ya Allah Akhlak kami Ya Allah Ya Allah perbaiki selalu ibadah kami kepada engkau Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah maafkanlah segala khilaf dan kesalahan kami Ya Allah Jika sekiranya harta yang kami dapatkan selama ini Ada sesuatu khilaf dan salah yang engkau nilai dosa Ya Allah Ampuni Ya Allah dosa kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika sekiranya dalam mentarbiah dan mendidik anak anak kami ini. Ada khilaf dan salah. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya kami ada khilaf dalam bermuamalah kepada engkau, Ya Allah. Dan bermuamalah kepada manusia. Khususnya kepada saudara kami, sesama muslim. Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Masukkan kami ke dalam jannahmu, surgamu, surga yang paling tinggi. Jannah Tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار بالجد ملحد وصلى نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أقيم الصلاه